Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Politik Negaraku. Channel ini akan berkisarkan tentang kupasan berita politik dalam negara. Umum mengetahui Ismail Sabri telah pun mengumumkan pembaharan parlimen untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Di pihak pembangkang Kerajaan Pulau Pinang khususnya, sebelum-sebelum ini telah belum memutuskan sama ada PRU hendak membuarkan sidang DUN serentak dengan Kerajaan Persekutuan. Namun, pada hari ini, pilihan raya serentak untuk gandakan hukuman terhadap BN. Itu kata-kata dipetik daripada Lim Guan Eng, pengerusi DAP. Pengerusi DAP Lim Guan Eng berkata pilihan raya negeri perlu diadakan serentak dengan pilihan raya umum seperti yang dituntut oleh rakyat Pulau Pinang. Keputusan ini dibuat setelah mendapat konsensus ataupun persetujuan daripada rakyat ataupun wakil rakyat Pulau Pinang sama ada perlu diadakan PRN negeri serentak dengan PRU ataupun sebaliknya. Ini selepas Majlis Presiden Pakatan Harapan PH tidak mencapai kata sepakat semalam mengenai perkara itu dalam mesyuarat. Bercakap kepada pemberita, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu berpendapat tuntutan itu dibuat berdasarkan sentimen orang ramai. Perlu kita ketahui, sekiranya PRN ataupun PRU diadakan secara berasingan, ia akan melibatkan kos yang besar. Namun, sekiranya diadakan secara serentak, kos itu mungkin dapat dikurangkan disebabkan kos-kos yang terlibat. Contohnya dari segi pegawai-pegawai yang bertugas ketika pilihan raya dan sebagainya. Dia berkata rakyat Pulau Pinang secara umumnya tidak mahu mengadakan pilihan raya negeri dan persekutuan secara berasingan kerana ia akan menghabiskan banyak sumber dan memakan masa. Jadi, kesimpulannya yang kita dapat, Pulau Pinang telah pun setuju untuk mengadakan PRN serentak dengan PRU. Manakala negeri lain Selangor dan Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu difahamkan telah pun bersepakat untuk membuarkan DUN mereka pada tahun hadapan sekitar bulan 3. Cuma kita belum mendapat maklum balas daripada negeri-negeri yang lain selain daripada Pulau Pinang. Untuk kesimpulan, saya berpendapat bahawa ada dua kemungkinan besar sekiranya PRN Pulau Pinang tidak diadakan serentak disebabkan sekiranya UMNO dan Barisan Nasional memenangi PRU kali ini dan PRN tidak dilaksanakan serentak, kemungkinan besar UMNO dan Barisan Nasional boleh menggerakkan tentera turun ke negeri Pulau Pinang untuk berkempen di sana dan mendapat sokongan dan undi daripada masyarakat Pulau Pinang. Namun itu tidak baik untuk pimpinan DAP di sana kerana mereka kalau boleh mahu mengekalkan kursi DUN di sana disebabkan mereka telah pun mendapat sokongan yang agak besar dan signifikan pada PRU ke-14 yang lalu. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat khususnya penonton baru di channel Politik Negaraku. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk update seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.